Jadi bergantunglah nak percaya ke tak. Aku ni sekadar berkongsi cerita je. Saya punya anak empat, kami miskin, Sai. Kami ingin merubah hidupnya. Anda adalah maha kaya Tuhan kami. Tolong kami beri karunia. Sai Baba hanya menggerakkan tangannya, maka emas keluar dari tangannya. Diberikan pada wanita janda tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. May to just create content, make your smile. Okey, untuk video kali ni aku nak cerita tentang seorang yang boleh dikatakan the most famous influencer person di India. Sehinggakan dia mempunyai ramai pengikut dan ramai orang dekat India sana memang kagum dengan ini, yang dianggap sebagai Tuhan ataupun dewa. Individu yang aku maksudkan ni adalah Sai Baba ni. Ya, dia memang ramai pengikut. Tapi sebelum aku bercerita lebih lanjut, antara influencer yang paling-paling ramai pengikut dekat dunia ni adalah Nabi Muhammad bagi orang Islam lah kan. Kerana faktanya penganut Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni mempunyai sekitar 1.8 bilion follower di dunia sekarang ni. Tapi kalau bab Sai Baba ni, ia melibatkan kepercayaan agama Hindu di India sana. Dan pengaruh Sai Baba ini tersebar ke seluruh dunia. Kita kena hormat benda ni dan tak boleh nak judge benda pelik-pelik. Kerana benda ini melibatkan kepercayaan yang membuatkan dia ni ramai pengikut, kerana dikatakan Sai Baba ni boleh mengeluarkan emas daripada tangannya sendiri dan boleh menghidupkan orang mati. Jika korang berminat dengan cerita ataupun video macam ni, boleh kamu tekan like dan subscribe bagi aku senyum sikit. Nama yang sering diagungkan di negara India ialah Satya Sai Baba, yang merupakan individu yang paling-paling berpengaruh di India pada zaman dia. Dan sehingga kini, pengaruh dia ni sehinggakan boleh mengubah kondisi politik, ekonomi dan budaya di India sana. Kerana dia ni dianggap sebagai dewa ataupun Tuhan bagi segelintir pengikut-pengikut dia. Sai Baba lahir pada 23 November 1927 di Pradesh, India, dan dia telah meninggal dunia pada tahun 2011. Baru lagi kan cerita ni. Ada kisah yang agak pelik ataupun boleh dikatakan macam ada mukjizat yang berlaku semasa Sai Baba ni dilahirkan. Di mana ibu dia kata ada cahaya yang macam berbola masuk ke rahim ibu dia semasa mengandungkan Sai Baba ni. Itu yang dia katalah kan. Dan benda ini dibongkarkan semasa Sai Baba sudah famous. Baru dia buka cerita. Jadi bergantunglah nak percaya ke tak. Aku ni sekadar berkongsi cerita je. Saya punya anak empat, kami miskin, Sai. Kami ingin merubah hidupnya. Anda adalah maha kaya Tuhan kami. Tolong kami beri karunia. Sai Baba hanya menggerakkan tangannya, maka emas keluar dari tangannya. Diberikan pada wanita janda tadi. Okey, semasa kecil kehidupan Sai Baba ni macam budak-budak lain. Dan tak ada benda yang spesial sangat pun yang berlaku. Sehinggalah dia berumur 14 tahun semasa tahun 1940. Masa ni dia telah digigit kalajengking dan Sai Baba ni mula pengsan. Tak lama lepas tu dia mula sedar balik macam normal, macam tak ada benda yang berlaku kan. Dan akibat daripada peristiwa ni, ada orang yang percaya peristiwa ini merupakan permulaan Sai Baba ni mendapat mukjizat dia. Lepas satu peristiwa ni, kemudian berlaku peristiwa lain di tahun yang sama juga, di mana Sai Baba ni boleh mengeluarkan bunga daripada tangan dia. Tapi masa zaman ni, seperti yang kita tahu, di India sana pendidikan sangat-sangat kurang kan. Dan mungkin juga ada orang yang mudah percaya dengan benda-benda macam ni, supernatural ni. Tapi ada juga masyarakat India yang agak kurang percaya dengan kejadian yang berlaku ni. Kerana bagi dia tiada bukti yang kuat mengenai peristiwa yang berlaku kepada Sai Baba ni. Lepas dah viral cerita pasal Sai Baba ni, Sai Baba mula mengakui diri dia ni jelmaan semula daripada Sai Baba Sirdi. Siapa pula Sai Baba Sirdi ni? Untuk pengetahuan korang, Sai Baba Sirdi merupakan seorang tokoh agamawan dalam masyarakat Hindu di India sana. Dikatakan Sai Baba Sirdi ni boleh mengeluarkan barang daripada tangan dia. Astu boleh sembuhkan orang sakit. Dan yang paling takjub lagi, boleh bangunkan orang yang telah mati. Setelah tokoh agamawan ini meninggal dunia, 8 tahun kemudian lahirlah Satya Sai Baba, yang mengakui diri dia ni jelmaan semula daripada Sai Baba Sirdi. Benda ni dah macam fenomena masa tu, dan makin ramailah pengikut Sai Baba ni
sehinggakan menjadi tokoh yang sangat-sangat berpengaruh yang mengajak ke arah kebenaran, kedamaian dan ketuhanan. Dia tak buat agama baru, tapi pengaruh dia ni diangkat oleh pengikut-pengikut dia ni sehingga dianggap sebagai dewa ataupun Tuhan bagi mereka. Kemudian pada tahun 1948, dia mula bangunkan kuil utama dia yang bernama Presenti Nelaya. Antara kisah pelik yang lain, dikatakan semasa Sai Baba ni bangunkan kuil dia ni, semua idea dan reka bentuk kuil ni dibuat oleh Sai Baba. Padahal Sai Baba ini tidak mempunyai jurusan apa-apa tentang ilmu pembinaan ni, dan masa ni dia berumur 20-an sahaja. Setelah siap dibina pada 23 November 1950, tepat pada tarikh hari kelahiran Sai Baba ni, kuil ini mula dirasmikan ketika dia berusia 24 tahun. Umur 24 tahun dah pandai buat kuil. Perhan. Okey, 10 tahun kemudian, semasa berkembangnya pengikut-pengikut dia ni, dia telah menubuhkan Sri Satya Sai International Organization dan mula menyebarkan pengaruh-pengaruh dia ni ke seluruh dunia sehinggakan ke Amerika. Antara tahun 1950 sehinggalah tahun 2000, Sai Baba ni banyak membangunkan fasiliti awam yang dibangunkan di negara India sana. Dan semua kebudahan awam ni diberikan secara percuma, seperti sekolah percuma, hospital percuma dan banyak lagi. Ada orang kata perkara ini dilakukan untuk mengimbangi karma dia tentang perkara baik yang dia lakukan dan perkara buruk yang dia lakukan. Ha, macam mana tu? Okey, semasa kegemilangan Sai Baba ni, dia gunakan pengaruh dia ni untuk sebarkan fahaman dia, di mana Sai Baba lebih menerapkan hal-hal gaib dan berkaitan dengan ketuhanan saja kepada pengikut-pengikut dia berbanding ilmu sains dan teknologi. Kalau ikutkan ramai dia masyarakat India ni yang cerdik pandai kan? Seterusnya, pada 24 April 2011, Sai Baba meninggal dunia. Walaupun sok-sok tubuh seorang yang dianggap sebagai dewa ni ataupun Tuhan ni, tetap ada pro dan kontra dia, di mana ada juga masyarakat yang tak sedih pun dengan kematian Sai Baba ni. Sebelum Sai Baba meninggal dunia, dia ada meramal bahawasanya dia akan mati ketika berusia 96 tahun. Tetapi ternyata dia telah meninggal dunia ketika berusia 84 tahun. Tapi bagi pengikut setia Sai Baba, mereka berkata betul Sai Baba mati ketika berusia 96 tahun. Jika mengikut kalendar lunaya. Kenapa kena pakai lunaya pula kan? So inilah banyak kisah-kisah buruk yang keluar berkenaan dengan Sai Baba ni, seperti melakukan gangguan seksual kepada lelaki, pembunuhan pengikut-pengikut dia, dan yang paling utama sekali, money laundering yang melibatkan politikus-politikus besar di negara India. Aku nak tegaskan dekat sini, semua perkara ini tidak pasti kebenaran dia, kerana semua perkara buruk ini hanya baru didedahkan setelah kematian Sai Baba. Jadi tiada penyiasatan yang lebih mendalam berkenaan dengan isu ini. Dan semua perkara ini menyebabkan ramai orang mula sedar di mana Sai Baba menggunakan pengaruh dia ni untuk kepentingannya yang tersendiri. People have come forward with allegations of sexual abuse leveled against Sai Baba himself. Kini baru orang yang hanya boleh keluarkan emas daripada tanganan. Tapi pengaruh dia sehinggakan ramai pengikut macam ni. Cuba bayangkan kalau Dajjal keluar yang boleh hidupkan mak ayah korang. Apa pendapat korang tentang Sai Baba ni? Boleh komen dekat bawah tu. Kalau korang suka dengan video macam ni, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ni. Okey, itu saja bersama aku ni Ameh. Assalamualaikum.